Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وَصَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَا إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا هَالِكٌ أَمَّا بَعْدُ. Segala pujian dan syukur kita setulus-tulusnya dari seorang hamba dan makhluk kepada Rabbul Izzati wal Jabarut, Maulana Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita haturkan, kita hadiahkan buat asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pertukaran hari antara siang dan malam adalah sunnatullah yang tidak akan pernah bisa dirubah. Tidak selama-lamanya malam itu bertahan, fajar pasti akan datang. Jika fajar datang, maka ketahuilah matahari sebentar lagi akan terbit. Selama malam, semuanya lemah dan lumpuh. Kejahatan merajalela, mewabah, merebak di mana-mana. Ketika malam, vampir-vampir kegelapan, Dracula-Dracula penghisap darah istilahnya, keluyurannya di malam hari. Mereka sangat takut dengan terbitnya matahari. Maka ketahuilah, senantiasa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, terbitnya matahari adalah ibarat kemenangan kebenaran. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, jika yang benar sudah datang, jika yang benar sudah dibawa, yang batil pasti akan hilang, pasti akan sirna, tersingkir. Sebanyak apapun kebatilan, kebenaran tetap menang, kebenaran tetap unggul. Masjid gelap gulita di tengah malam yang sangat gelap, datang satu orang membawa lilin, satu orang saja bawa lilin, jadilah. Maka lilin diletakkan di tengah-tengah.
Semua kegelapan yang ada di masjid pasti akan tersingkir, walaupun masih tersisa kegelapan sepersekian persen. Tetapi tetap saja cahaya yang dibawa oleh lilin tadi telah menyingkap dan menyingkirkan kegelapan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Suasana ini yang mulai kita rasakan sekarang. Suasana fajar akan terbit dan suasana matahari sebentar lagi akan muncul. Suasana kebenaran telah disuarakan kemana-mana dan di mana-mana. Saat kebenaran dibawa, saat kebenaran dicetuskan, saat kebenaran diumumkan, saat kebenaran dideklarasikan, saat kebenaran diperjuangkan, kebenaran pasti menang. Kebatilan, sekuat apapun yang memegang kebatilan, sekuat apapun yang membackup kebatilan, kebatilan adalah kegelapan. Maka kegelapan saat berhadapan dengan kebenaran, kegelapan pasti sirna. Saya contohkan, kuat mana Nabi Musa dengan Fir'aun? Kuat mana Nabi Musa dengan Fir'aun? Fir'aun. Musa punya bala tentara tidak? Fir'aun punya. Kuat mana Nabi Ibrahim dengan Namrud? Kuat Namrud. Namrud punya bala tentara, punya istana, punya media, punya harta, punya orang-orang kaya, semuanya Namrud lengkap. Tapi sejarah membuktikan menang mana? Fir'aun dengan Musa menang mana? Kok bisa? Tolong jawab, kok bisa? Jawab. Apa sih andalan Musa? Apa jawab andalan Musa? Barakallahu fiik, jawaban yang mau saya dengar. Allah andalan Musa. Al-Ghalib. Sang Maha Penakluk. Semuanya akan takluk bila Allah sudah mengatakan kun fayakun. Tidak pernah terpikirkan oleh Namrud dia akan berakhir. Dan justru yang menghabisinya adalah orang yang dulu dibakarnya. Tapi bukan Ibrahim yang membunuh Namrud. Bukan Musa yang membunuh Fir'aun. Siapa? Siapa? Jawab, siapa? Bukan Habib Rizik Syihab yang akan menumbangkan rezim ini. Bukan para alim ulama, bukan. Tapi siapa? Allah. Lagi jawab. Allah. Allahu Akbar. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, ketika kebenaran sudah dikumandangkan. Katakan, ketika kebenaran sudah diumumkan. Katakan, ketika kebenaran sudah dibawa dengan gagah berani. Tanpa ada rasa takut, kebenaran pasti menang. Tidak ada cerita kebatilan pernah menang melawan kebenaran. Itu tidak pernah terjadi. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Persis hukumnya pasti, sepasti hilangnya kegelapan saat matahari terbit. Hukumnya pasti. Ketika kebenaran dibawa, maka kebatilan pasti kalah. Di kampus ini, atau dimanapun saja, ketika kebenaran diperjuangkan, kebenaran akan menang. Maka jangan takut memperjuangkan kebenaran. Takbir! Jangan pernah takut memperjuangkan kebenaran. Karena kebenaran punya ego sendiri. Egonya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Kebenaran dalam sunnatullah pasti selalu menang. Cahaya melawan kegelapan, enggak akan ada pernah ceritanya kegelapan itu menang. Ini hukum sunnatullah. Maka jangan ragu-ragu. Di atas kebenaran jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Apa kata Syekh Ahmad Yasin? Siapa ini? Siapa Syekh Ahmad Yasin? Pendiri Hamas. Beliau berkata, nyawa dalam tubuh ini hanya satu lembar. Nyawa dalam tubuh ini hanya sehelai. Dan dia pasti akan keluar. Dia pasti akan lepas. Jadikanlah nyawa yang ada di dalam tubuh ini lepas dalam keadaan yang paling mahal harganya. Jangan takut ketika kita membawa kebenaran,
maka nyawa yang sebenarnya hampir tidak ada harga akan dihargai oleh Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nyawa ini akan mahal jika ia dipertaruhkan untuk membela kebenaran, kalaupun itu harus berakhir dengan kematian. Maka bagi seorang pejuang, kematian itu persis dengan ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Saya mau takutnya apa? Yang mau saya takutkan itu apa? Ditangkap musuh. Jika terjadi saya ditangkap musuh, maka itulah saatnya saya berdua-dua antara hamba dengan Khalik yang disembahnya. Artinya saat itulah saya perbanyak ibadah dengan Allah. Benar, para alim ulama yang sekarang ini dalam penjara Saudi, orang-orang yang pernah keluar dari penjara mengatakan, alim ulama berkata, sejak di penjara dia berhasil menamatkan ribuan kitab, dia berhasil menghafal banyak mutud, dia berhasil menyelesaikan banyak masalah dalam penjara. Sejarah menceritakan ketika para ulama ditangkap dipenjarakan, disitulah para ulama memberikan kreativitas sejarah yang terkenal dan terkenang sampai sekarang. Siapa saja termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tulisan beliau yang paling legendaris adalah Majmu'atul Fatawa. Muridnya yang cukup terkenal adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Lihat bagaimana beliau menulis dan menulis di dalam penjara. Buya Hamka banyak menulis dalam penjara. Jadi kata Ibnu Taimiyah, saya mau takutnya apa? Apa yang perlu saya takutkan? Bagi seorang pejuang kebenaran, bagi seorang pembela kebenaran, maka tidak pernah sedikit pun ada rasa takut di dalam dadanya. Itu sudah hilang. Kalau kita lihat Gus Nur tuh kok kayaknya enggak ada takut apa-apa, kayak udah putus urat takutnya tuh. Karena memang ini ya, seorang pejuang. Habib Rizik itu kok kayak enggak ada takutnya apa-apa. Seperti bahasanya Ustaz Abdul Samad, urat takutnya tuh udah putus. Udah enggak ada lagi yang ditakutkan. Musa itu enggak ada ditakutkannya dengan Firaun. Nah, Ibrahim enggak ada ditakutkannya dengan Namrud. Tidak ada yang ditakutkan seorang pejuang, karena seluruhnya ada di puncak idealisme. Kebenaran akan ditebus walaupun dengan nyawa lepas dari badan. Saya mau takutkan apa, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Saya mau takutkan apa? Kalau mereka tangkap saya, itulah saatnya saya mengupgrade diri saya di depan Allah. Itulah saatnya saya berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya diusir, itulah saatnya saya menggembara di muka bumi Allah, memperluas lahan dakwah saya, memperbanyak calon ahli-ahli surga. Allah, 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 Allah. Luar biasa. Kalau saya dibunuh, terwujud sudah kerinduanku berjumpa dengan Allah yang kucintai, yang kukasihi, yang kurindukan. Aku takut apa? Apa yang perlu ditakutkan? Demikian bahasa seorang pejuang. Jangan takut. Seorang pejuang punya idealisme sendiri. Seorang pejuang membela kebenaran, dia yakin kebenaran akan menang. Walaupun bukan dia yang menyaksikan, walaupun bukan dia yang mencicipi dan menikmati kemenangan itu, tetapi di belakangnya pasti akan mendapatkan. Dan syukur yang sangat banyak dari buah bibir jutaan lisan akan mengucapkan namanya berulang-ulang, karena dialah pencetus kebenaran, karena dia pembela dan penjuang yang sebenarnya. Maka sekali lagi, jangan pernah takut. Kita sekarang menuju kepada kebangkitan Islam sekarang ini. Jodoh yang diberikan, hijrah sebagai tonggak kebangkitan umat Islam. Judul yang sangat keren. Cuma perlu kita ketahui, menangnya Rasul itu sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah apa sebelum hijrah? Setelah hijrah apa sebelum hijrah? Kok bisa? Jawab, ya bisa. Saya bertanya, kok bisa? Sesuai dong dengan judul ini. Hijrah sebagai, kok bisa? Baca surat An-Nisa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan untuknya lahan yang luas, Allah jadikan untuknya rezeki yang tidak terbatas, Allah jadikan untuknya teman-teman yang banyak yang kuat-kuat. Hijrahlah, jangan takut. Hijrah dari meninggalkan kawan-kawan ahli maksiat, Allah akan ganti dengan kawan-kawan ahli ketaatan dan ketakwaan. Hijrah dari pekerjaan yang syubhat, apalagi haram, takut nanti rezekinya enggak ada, Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baik.
Hijrah dari kehidupan yang salah kepada kehidupan baru yang lurus. Jangan takut, jangan takut. Janji Allah pasti Allah akan lapangkan hidupnya, Allah akan luaskan alamnya, Allah akan banyakkan temannya, Allah akan berikan rezeki yang melimpah-limpah untuknya. Masya Allah. Saya ingat di kota Payakumbuh ada seorang lelaki, dia adalah seorang pedagang soto. Pedagang soto, terkenal sotonya, tidak usah saya sebutkan. Untuk menarik pelanggan, senantiasa diputarnya lagu-lagu Minang, musik-musik dangdut, bahkan kadang-kadang berganti antara musik rock dengan musik rock, ya, musik jazz ke musik jazz. Pokoknya musik, musik, musik. Yang datang antubilau, pasangan-pasangan maksiat, anak-anak tatoan yang banting-anting, itu banyak tuh, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ketika dia ngaji, dia nangis dan dia menyatakan tobat. Lalu dia kata ingin rubah usaha. Kami katakan jangan rubah usaha, jadikan usaha itu berubah, hijrahlah dari musik-musik, putarkan kaset-kaset ceramah. Dari musik-musik, hidupkan muratal-muratal Quran. Dia coba lakukan nasihat kita. Masya Allah. Setelah ketemu beberapa bulan kemudian, saya bertanya kepadanya, gimana sekarang penghasilan Kakanda? Apa kata beliau? Luar biasa Ustaz. Jauh lebih banyak dan berlipat-lipat dari sebelumnya. Tapi Kanda, warung Kanda kami lihat tidak seramai yang dulu. Apa kata beliau? Sekarang yang belanja bukan untuk pacaran di sini. Dia datang, dia makan, dia menikmati memang rasa yang enak, dan dengan cepat selesai, dia tinggalkan. Sementara kalau dulu pesan kopi satu gelas, duduknya 3 jam. Gimana perasaan Kakanda sekarang? Saya tanya. Jangan ditanya Ustaz, kami bening sekarang hati kami, tenang hidup kami, rumah tangga juga damai, Masya Allah. Di sini saya ingat hadis Nabi, man taraka syai'an lillahi azza wa jal awadahu allahu bi syai'in khairin minhu. Siapa yang siap meninggalkan sesuatu, ini ingat, hijrah itu artinya, hijrah itu secara bahasa artinya meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Arti hijrah itu meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, hadis yang tadi saya bacakan, man taraka syai'an lillahi azza wa jalla awadahu allahu bi syai'in khairin minhu. Man, siapa saja, taraka syai'an, yang mau meninggalkan sesuatu, lillah, niatnya adalah karena Allah, lillah, dia tinggalkan kawan ini yang selama ini kawan ini membuat dia lalai daripada ibadah, kawan ini yang sering banyak buat dia maksiat, kawan ini membuat dia lupa daripada visi misi hidup, dia tinggalkan kawan-kawan macam ini lillahi ta'ala, karena dia merasa sejak berteman dengan orang-orang macam ini agamanya terfitnah, hatinya terfitnah, dia tinggalkan. Selamat tinggal, kami tidak akan mau lagi bersahabat dengan orang-orang macam kalian. Awadahullahu bisya'in khairin manuhu, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Percayalah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan takut ketika kita hijrah akan digantikan oleh Allah yang lebih baik. Nabi hijrah meninggalkan Mekah, Allah ganti dengan Madinah. Di Madinahlah Islam eksis, di Madinahlah Islam berkuasa, dan dari Madinahlah cahaya Islam mengembang ke seluruh dunia. Dari Madinahlah tercetak generasi-generasi terbaik sepanjang sejarah yang diakui oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 100, di surat Ali Imran ayat 110-111, bagaimana Allah memuji-muji dan Allah menyebutkan dengan penuh kebanggaan generasi yang dicetak oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Setelah hijrah Allah berikan kehidupan yang baru. Awalnya yang nama hijrah itu enak apa capek? Awalnya yang nama hijrah itu enak apa gamang? Awalnya yang nama hijrah itu enak apa menakutkan? Setan datang menimbulkan was-was.
Nanti jangan-jangan saya enggak ada pengganti. Nanti jangan-jangan rezeki saya jadi tidak ada. Nanti jangan-jangan saya nanti diterbuang dari kehidupan. Nanti jangan-jangan was-was. Tapi teruskanlah. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Meluncurlah. Kapal peradaban masa depan akan digenggam kembali oleh Islam. Amin. Kemenangan akan menjadi warna Islam yang pasti di masa depan. Saya katakan pasti. Masa depan kita tidak akan menjadi pecundang lagi. Masanya jadi pecundang sudah lewat. Karena umat Islam sudah bangkit, sudah sadar, sudah cerdas. Umat Islam sekarang sudah paham. Sudah paham. Walaupun pendidikannya enggak perlu perguruan tinggi, orang sudah merasa. Hanya dalam 4 tahun 12 kali BBM naik diam-diam. Betul tidak? Hanya dalam 4 tahun utang negara dalam satu kepemimpinan ini setara dengan beberapa presiden sebelumnya. Betul tidak? Hanya dalam 4 tahun ambruk betul moral bangsa ini. Betul tidak? Hanya dalam 4 tahun banyak ulama yang mengalami kriminalisasi, difitnah, mengalami berbagai macam tuduhan, dan umat ini betul-betul disudutkan, dinomorduakan di negeri sendiri. Betul tidak? Maka ke depan akan lebih buruk lagi kalau ini dibiarkan. Dan kita sudah tidak mau membiarkan. Kita sudah sadar bahwa ke depan kita tidak akan pernah membiarkan ada kursi-kursi perjuangan politik yang ada, melainkan kita akan masuki dengan gagah berani, dengan semangat qul ja'al haqqu wa zahaqal. Maka kehidupan kita, ke depan kita isi juga begitu. Semangat hijrah. Semangat hijrah. Saya tadi mengatakan, kok gagah betul Ustadz menyampaikan bahwa ini adalah masa-masa kemenangan. Begini, gimana tidak gagah? Yang pertama memang gagah. Rasulullah bersabda, Islam itu naiknya selama 700 tahun. Dan Islam itu nanti turun selama 700 tahun. 700 naik, 700 turun, 1400. Lalu Islam akan kembali naik. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan naiknya Islam itu. Sekarang 700, 700, 1400. Di titik 1400 ditarik ke belakang, pas di angka tahun Masehi 1979. Itu titik paling bawah, titik paling nadir bagi kejatuhan Islam yang paling rendah. Setelah 1979, Islam mulai kembali naik. Sudah berjalan 1440. Berarti 40 tahun Islam dalam proses naik. Memang berat. Tapi umat Islam, sedang dipertontonkan kepada umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menanam, macam besok langsung kita memanen. Luar biasa. Rugi kalau enggak nanam. Hari ini kita berbuat, nilai pahala kita, nilai perjuangan kita menurut Rasulullah setara dengan 50 nilai perjuangan atau pahalanya para sahabat. Allahu Akbar. Itu hanya ada di fase kita, di masa kita. Maka rugi kalau enggak ikut. Rugi kalau enggak ikut menjadi seorang muhajir, muhajirah. Rugi kalau tidak menjadi seorang pejuang dan da'i, da'iyah. Rugi. Kenapa? Sedikit saja kita menanam, kita akan memanen banyak. Rugi kalau kita enggak ikut. Fajar sudah menyingsing, saudara-saudari. Fajar sudah menyingsing. Matahari sebentar lagi akan terbit dan muncul. Maka siapa yang bangkit di waktu fajar, dia sholat tahajud sebelum fajar shadiq, kumandang azan subuh dikumandangkan, dia tahajud, Allah menjamin semua doanya, Allah kabulkan semua permohonan ampunnya, Allah ampuni dosanya, dan semua keutamaan akan Allah janjikan untuknya. Dan lalu dia dipanggil untuk sholat subuh berjamaah ke masjid. Dia pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, ada 2 rakaat, yang nilai 2 rakaat itu masya Allah lebih baik daripada seluruh isi bumi ini. Kekayaan bumi yang ada di laut, kekayaan bumi yang ada di daratan, di dalam tanah, kekayaan bumi yang ada di permukaan, seluruhnya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik yang 2 rakaat sebelum subuh itu. Maka bahagialah yang sudah bangun di waktu fajar kadzib. Ketika fajar shadiq, dia datang ke masjid, dia mengejar keutamaan, lalu dia salat subuh berjamaah bersama imam, dan itu nilainya sama dengan salat semalaman suntuk.
di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia zikir sampai terbit matahari. Kemenangan diberikan oleh Allah kepada orang yang seperti itu. Coba perhatikan surah Al-Fajr. Lihat di surat Al-Fajr. Allah bagi manusia kepada tiga kelompok. Ah, sebentar ya, ini 700, ini 700 ya. 700, 700 sama dengan 1400. Dan bangkit kembali. Di sini tingkat yang terbawah ini tahun Masehinya 1979. Ini paling bawah, Islam sudah bangkit, sekarang sudah 2018. Hijriahnya sekarang sejajar dengan 1440. Demi Allah. Kabar baik dan kabar gembira, sebentar lagi akan kita akan dipimpin oleh satu manusia. Dan manusia tersebut akan menjadikan semua kekuatan Islam di muka bumi dengan izin Allah menjadi padu. Kekuatan Islam yang tidak terkalahkan. Apapun pertarungan, apapun perjuangan yang dimasuki oleh manusia yang memimpin kita semua, seluruhnya akan Allah menangkan. Sebelum dia muncul, sebelum kehadirannya, Allah hadiahi kita dulu dengan kemenangan, 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 kemenangan. Maka sebenarnya yang kita saksikan di 212, salah satu di antara sinyal. Yang kita saksikan ketika tumbangnya penista Al-Quran dengan seluruh kekuatan raksasa di belakangnya adalah satu di antara indikasi. Menangnya Habib Nurmagomedov. Nah, masih ingat enggak? Habib Nurmagomedov tidak pernah terkalahkan dan mengguncang dunia kemana-mana dia suarakan suara Islam. Tidak sedikit orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini adalah saatnya kemenangan. Dan kalau kita lihat kepada hadis dan riwayat ini, maka sadar dan tahulah kita, Masya Allah, sebentar lagi, sebentar lagi. Tahu tidak siapa yang saya maksud tadi? Yang akan memimpin kita bersama. Keturunan kandung Rasulullah. Rasulullah punya dua cucu. Cucu yang pertama namanya Hasan, cucu yang kedua namanya Husain. Dua cucu ini punya karakter yang berbeda tapi sama-sama penuh barakah. Hasan punya karakter berdarah dingin, tenang dan sejuk. Sementara Husain punya darah panas, petarung dan memang betul-betul sangat kesatria. Bukan Hasan tidak kesatria, tapi dia lebih banyak menahan diri. Hasan punya karakter tidak suka dengan kepemimpinan. Sementara Husain, dia punya wibawa dan punya harga diri. Dari Husain lahirlah keturunan-keturunan yang seluruhnya pejuang, yang seluruhnya berakhir dengan syahid. Dan salah satu pejuang terakhir di akhir zaman yang memimpin Indonesia sekarang adalah Habib Rizik Syihab. Keturunan kandung Rasulullah dari Husain bin Ali. Sementara dari Hasan bin Ali akan muncul di akhir zaman. Dari keturunanku, dari ini, kata Rasulullah sambil dia megang Hasan. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan datang ketika manusia seluruhnya di muka bumi mengalami kekacauan. Bumi mengalami bencana di mana-mana. Kelaparan terjadi di mana-mana. Kezaliman benar-benar adalah pakaian yang membuat orang menderita. Dan dia hadir ketika perang tidak bisa dielakkan di mana-mana. Dialah yang menjadi si tawa, si dingin bagi bumi ini. Hah? Al-Mahdi. Saya katakan Al-Mahdi supaya kita gembira. Menjelang Al-Mahdi muncul, kita terlebih dahulu dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan, dimenangkan, dimenangkan. Walaupun akan banyak yang bertumbangan dan berguguran. Akan banyak yang murtad. Akan banyak yang menjadi munafik. Akan banyak yang tersungkur. Dan pura-pura tidur, enggak mau bangun lagi. Akan banyak menjelang kemunculannya. Akan banyak, kiai-kiai pun akan banyak yang berpindah kubu. Ustadz-ustadz dan ulama-ulama banyak yang jadi kutu loncat. Hah. Para praktisi dan para politikus akan banyak yang menjadi munafik menjelang kemunculannya. Tapi ini tidak aneh. Memang sudah digambarkan demikian. Menjelang Dajjal keluar, Al-Mahdi terlebih dahulu memimpin kita semua. Al-Mahdi. Saya katakan Al-Mahdi, bukan berarti kita gantungkan perjuangan kita pada kehadirannya. Kalau begitu Ustadz, saya akan tunggu Al-Mahdi muncul aja ah. Kalau udah muncul nanti Imam Mahdi baru saya merapat dan bergabung. Kalau sekarang ini saya sulit Ustadz, mau bergabung kemana? Justru sekarang tentukan warnamu. Justru sekarang pastikan identitasmu. Pastikan mukmin apa munafik. Kalau mukmin,
maka dia tidak ragu-ragu akan ada di kubu yang mana. Demi Allah, saudara-saudari, Indonesia sudah bukan abu-abu lagi. Yang benar terang-terangan di atas kebenaran berasa banget, betul tidak? Betul tidak? Betul. Yang batil juga terang-terangan warnanya udah bukan abu-abu lagi, hitam kelam, betul tidak? Betul. Betul. Maka ibadah yang kami muliakan, sekarang walaupun belum muncul, belum hadir pemimpin tertinggi kita, kita sudah mempersiapkan gerbong-gerbong untuk ditautkan dengan beliau ketika beliau sudah muncul nanti. Dan saat kemunculannya, Rasul dengan santai mengatakan, dia nanti akan lahir di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah. Dia habiskan masa remajanya bersama para alim ulama Rabbani di Madinah Al-Munawwarah. Dan dia jalani masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Nanti dia akan dibaiat di depan Ka'bah oleh umatku saat usianya 40 tahun. Di hadis yang lain Nabi mengatakan saat usianya mendekati 40 tahun. Ada dua riwayat. 40 tahun dengan mendekati 40 tahun. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri yang terjadi, suasana politik, suasana sosial, suasana alam. Dan itu semuanya lengkap 100% lengkap sekarang ini. Nah, kata Rasulullah, kelahirannya ditandai dengan terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Gerhana bulan, gerhana matahari di bulan Ramadan. Oh Allah, Allah. Jazirah Arabiah menyaksikan terjadi dua kali gerhana tahun berapa? Tahun berapa? Catat, 1981. Sudah terjadi gerhana dua kali dalam satu bulan Ramadan. Uniknya, 1982 terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Berturut-turut, 81, 82. Maka para ulama mengatakan, di tahun 1981, 1982 di antara ini, berarti kita ambil 1981, telah lahirlah keturunan kandung zuriat Rasulullah yang akan memimpin seluruh umat Islam di muka bumi menuju kemenangan yang mutlak. Dan beliau terlahir di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang sudah tahun berapa? 1981, 2018, sudah berapa tahun? 37 tahun hitungan Masehi. Sementara kalau Rasul tentu saja hitungan Islam, hitungan Hijriah, maka berarti 38 tahun lebih usia beliau sekarang. Sebentar lagi beliau akan diajak oleh umat yang membaiatnya nanti pimpin kami semua. Semula beliau menolak. Beliau tidak mau. Beliau selalu menampik dan berkata, kalian salah orang, bukan saya. Tetapi semua ciri-ciri dan tanda-tanda diperiksa keturunan dan nasabnya kepada Rasulullah, tidak bisa dia sembunyikan. Akhirnya dia dipaksa dengan kata-kata berikut ini, jika engkau tidak mau menerima baiat kami, maka engkau akan memikul seluruh dosa orang-orang Islam yang beriman yang dizalimi saat ini. Hanya engkau yang mampu melepaskan kami dari kezaliman ini. Terkejutlah beliau, dan beliau berkata di tengah malam, menjelang hampir tengah malam, beliau berkata, tinggalkan saya, izinkan saya bermunajat dengan Allah satu malam ini. Dia dari asar itu, dari sejak asar beliau ditangkap dan dipaksa untuk mau dibaiat, tapi beliau menolak terus. Nah, itu Imam Mahdi yang sebenarnya ya, bukankah Imam Mahdi yang di Medan ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, langsung menyebarkan nomor kuning, sayalah Imam Mahdi, sekali baiat sekian, ayo merapat merapat, itu tuyul. Ya, Imam Mahdi itu malah menolak walaupun semuanya ciri-ciri itu lengkap pada dia. Nah, di usia 40 kata Rasul mendekati 40. Baik. Berarti usia beliau sudah 38 tahun lebih. Sebentar lagi sang pemimpin agung dari keturunan Rasulullah SAW akan memimpin seluruh umat Islam yang beriman sedunia menuju kemenangan kita demi Allah, menuju janji Allah di Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55, bahwa dunia akan Allah percayakan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kemarin bendera Tauhid dibakar. Alhamdulillah. Ulang balik.
Apanya yang alhamdulillah? Marah tidak? Ini malam insyaallah di Masjid Raya An-Nur ya. Masjid Raya An-Nur kita kumpas masalah pembakaran bendera tauhid. Kita akan kumpas sikap apa ya yang harus kita lakukan. Ya, insyaallah saya ingin kita bijaksana dan adil. Tapi apa hubungannya? Itu bendera kebangkitan Islam dibakar. Justru dengan dibakar orang-orang akhirnya jadi tahu, oh jadi itu toh bendera Islam, oh jadi itu toh bendera Rasulullah, oh jadi itu toh bendera dakwah, oh jadi itu toh bendera tauhid. Akhirnya rame-rame pasang itu di badannya, di kepalanya, di bajunya. Oh, masya Allah. Cara Allah ya, cara Allah. Ketika surat Al-Maidah ayat 51 oleh si Sipit diejek di Allah, ternyata kita harus berikan kepada beliau Ahok Award, penghargaan tertinggi. Berkat beliau Indonesia jadi berubah sekarang ini. Tauhid menjadi nyala, akidah menjadi hidup, dan kebenaran menjadi tegak. Kita sangat berhutang budi dengan Ahok. Kalau ketemu kemari jangan lupa selfie dengan beliau, minta tanda tangan. Karena beliau punya jasa besar. Beliau telah membangunkan macan tidur. Takbir! Yang pertama, bagaimana caranya untuk istiqomah dalam fitrah karena lingkungan yang belum mendukung sepenuhnya? Bismillah. Bagaimana caranya istiqomah? Ya, yang pertama mulai dulu dengan tekad yang tulus untuk hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan. Maka kalau memang yang mengganggu hijrah kita itu adalah lingkungan, termasuk lingkungannya ditinggalkan. Kalau yang akan mengganggu totalitas hijrah kita kawan-kawan lama itu ditinggalkan. Kalau yang akan mengganggu totalitas hijrah kita itu adalah pekerjaan, pekerjaan itu ditinggalkan. Kalau nggak bisa diwarnai, nggak bisa dirubah, dan justru kita yang akan kebawa, tinggalkan, cari pekerjaan yang baru. Dan tambahkan dengan doa siang malam. Allahumma ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati hambamu ini Allah, agar istiqomah di atas agamamu ini. Begitu. Bolak-balik, ulang-alik, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggalkan. Siapapun yang bisa membuat kita goyang dalam hijrah kita, yang bisa membuat kita jadi tidak istiqomah, tinggalkan. Tinggalkan. Memang begitu caranya. Memang begitu. Kalau tidak demikian, maka hijrah kita tidak akan pernah bisa menjadi maksimal. Hijrah kita akan senantiasa terganggu dan bolak-balik, dan ini tidak baik. Orang yang sudah hijrah, balik lagi ke yang lama. Hijrah lagi, balik lagi ke lama. Lama-lama dia menjadi karet, jadi melar. Jadi melar, istilahnya kekuatannya menjadi hilang. Azamnya menjadi lemah, dan lama-lama dia akan menjadi putus asa. Ah, udahlah. Orang kayak saya memang kayaknya enggak cocok jadi orang baik. Lama-lama kan gitu jadinya. Udah. Jadi tolong diazamkan, kuatkan azamnya, kuatkan hatinya. Ya. Minta tolong dengan doa. Allahumma ya muqallibal qulub tadi. Silakan berikutnya. Kayaknya Ustadz Hanan Attaqi harus diundang kemari. Yang pertama, niat hijrahnya berawal dari cowok. Lalu setelah dia hijrah, benar-benar dia pengen hijrah. Itu adalah jalan hijrah. Kalau memang berawal dari sesuatu yang tidak benar, berawal dari sesuatu yang tidak tulus, tidak ikhlas, ternyata pada akhirnya dia menjadi ikhlas,
itu mudah-mudahan adalah hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja setelah dia benar-benar hijrah, dia kirimkan surat terakhir untuk cowok itu. Hai cowok, berkat engkau aku menemukan pintu hidayah dari Rabbku. Sangat besar jasamu dalam hidupku, itu takkan pernah kulupa. Setelah aku hijrah, sadarlah olehku, yang kita lakukan selama ini adalah palsu. Kita sudah terlelap dalam fitnah hawa dan nafsu. Hai cowok, thank you very much atas segala bimbinganmu. Setelah aku hijrah, aku ingin total dalam hijrahku. Tidak ada lagi konsep pacaran dalam hidup kita. Jika engkau serius, datangi kedua orang tuaku. Lamarlah aku. Kita menikah. Jika tidak, ikhlaskanlah aku menjadi milik lelaki soleh selain dirimu. Coba. Gitu. Cocok? Cocok enggak? Bisa? Gitu. Jadi cara melupakan cowok, salah satunya itu, kejawab dah dua-duanya itu. Ya. Sampaikan. Nah, kalau memang itu cowok, ternyata di masa jahiliyah kita, kita punya masa lalu dengannya, dan kita sudah taubat kepada Allah, maka disinilah kita harus menunjukkan kesucian hijrah kita di mata Allah. Kita harus berani mengorbankan sesuatu yang tidak pantas. Contoh, sahabat yang punya cincin, diambil oleh Rasulullah cincin itu. Lalu Rasulullah buang. Kenapa? Cincin itu ternyata adalah emas. Rasul mengatakan haram untuk laki-laki umatku menggunakan emas ini. Setelah dibuang, dia tidak marah kepada Rasulullah. Dia juga tidak mengambil cincin itu kembali. Orang-orang lain bilang, kenapa tak kau ambil cincin itu? Katanya, saya tidak akan mengambil sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya untuk saya kenakan. Biarkan. Tapi kan bisa kau ambil, kau jual, kau berikan kepada yang lain. Biarkan orang lain yang ambil. Terserah mau diapakannya. Pecilah, bila orang. Maka ini adalah hijrah. Kalau memang adalah hijrah, ini jelas tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Masa lalu kita dengan cowok itu jelas adalah kotor. Dan kita tidak kembali kotor seperti itu. Maka sudahlah, titipkan kepada Allah, ya Rabb, hamba tidak ingin mengulangi kekotoran yang lama. Sementara setan selalu mendatangkan nostalgia indah penuh maksiat antara hamba dengannya dulu. Ya Allah, ya Allah ampuni hamba. Ya Allah tolong hamba untuk melupakannya. Masya Allah. Saya tahu tidak, saya juga pernah muda loh. Benar. Tidak sedikit dalam hidup ini berseliweran. Singgah ke sana, singgah ke sini dalam hati ini. Sehingga terjadilah kisah kehidupanku penuh dengan kuch-kuch hotai. Tapi yang hamba Allah lakukan adalah bentangkan sejadah. Sebelum tidur, sholat dulu 2 rakaat. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mohon pada Allah kalau ia memang jodohku nanti, ya Allah, lupakan ia dari memoriku. Lupakan ia dari ingatanku. Lupakan ia dari hatiku. Rawat dia baik-baik, ya Allah. Didiklah dia baik-baik untukku. Jadikanlah dia wanita solehah yang pantas menjadi pendampingku. Dan pertemukan kami pada waktunya. Benar, Pak? Tapi kalau dia bukan jodohku, ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, hamba mohon kepadamu. Hapuskan selama-lamanya dia di hatiku. Dan jangan pernah dia bertempat di hatiku sedikit pun. Berikanlah untuknya nanti suami yang lebih baik daripada diriku. Dan untukku istri yang lebih solehah daripadanya. Gitu. Asik gak? Asik? Asik. Kita harus belajar mengungkai bahasa-bahasa indah di depan Allah loh. Biar air mata ini mengalir dengan benar-benar nikmat. Ketika kata-kata indah kita untaikan dia, kita ungkapkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata ini mengalir. Allah itu Jamil, yuhibbul jamal. Allah itu Maha Indah, dia suka yang indah-indah. Kalau perlu, susun kata-kata dulu di ya. Setelah disusun, mulai ucapkan kepada Allah. Oh. Nikmatnya luar biasa, berasa dekat banget sama Allah Subhanahu. Benar, serius. Ya. Terus gimana? Ya. Ya. Ini yang ingin saya cuma pertanyaannya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang
Pertama, cadar itu tidak wajib. Cadar tidak wajib. Hukum cadar paling kuat menurut para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah, salafus soleh dan khalafus soleh adalah sunnah mu'akkadah. Maka kalau sunnah atau sunnat ya, yang sunnat ini ma usiba fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, diberi pahala yang melakukannya dan tidak berdosa yang meninggalkannya. Kalau di kampus dia bercadar, di luar kampus dia buka cadar, nah selama di kampus dia berpahala, di luar kampus dia berdosa. Jadi masalahnya apa? Kurang istiqomah aja kelihatannya Ustaz. Dia sedang proses kok. Dia sedang dalam proses. Jadi kita hargailah orang. Jangan kita katakan, ayah apa kamu itu? Kamu itu orangnya gak istiqomah. Lihat wajah yang kayak gini enak gak dilihat nih? Enak gak dilihat? Enggak kan? Maka jangan ngomong kayak gitu. Kita katakan alhamdulillah dia sedang dalam proses. Yang jelas dia lebih baik daripada saya. Dia sudah mulai dan saya belum. Gitu. Ini enggak. Yang disalahkan orang bercadar. Yang disalahkan orang yang pakai jilbab dalam. Percuma aja. Jilbab kamu dalam, tapi kamu masih begini. Yang salah yang begininya itu. Yang jilbab dalamnya udah benar. Kenapa di kayak ini membakar bendera tauhid itu? Anggaplah bendera tauhid ini bendera ISIS. Anggaplah bendera tauhid itu adalah bendera yang dipakai oleh HTI. Itu benar tanda kutip ya. Karena HTI sendiri tidak salah. Dia hanya dipermasalahkan oleh orang-orang yang bermasalah. Betul tidak? Betul tidak? Maka dibakar bendera tauhidnya. Ini hanya gara-gara sedikit atau segelintir lalu dibakar secara general. Kan enggak benar. Ketika kita melihat ada sebuah penyimpangan yang dilakukan, umpamanya ada seorang wanita bercadar meledakkan diri, ini kalau ada ya, meledakkan diri, lalu akhirnya cadar di mana-mana diperangi, cadar di mana-mana dibakar. Kan itu enggak benar. Yang salah itu adalah orang yang di dalam cadar. Cadarnya enggak ada masalah. Bendera tauhid juga begitu. Kalau yang salah itu adalah ISIS, ISISnya yang salah. Yang bendera tauhidnya bendera Rasulullah. Betul tidak? Nah, jadi wajar toh kalau satu dunia marah, berang, murka ketika bendera Islam, bendera dunia Islam dibakar. Macam terbakar yang di dalam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.